Halo semuanya, kita lanjut lagi Coral Island ya. Halo, welcome ya. Welcome, Rafira. Terima kasih, Admin ya. Mau tidur lagi pasti. Pagi. Pagi, Rafira. Belum, baru bangun. Belum ya, nanti berarti. Halo, welcome ya. Welcome Black Coffee, terima kasih minyak. Pagi-pagi Black Coffee. Badai semakin dekat, rencanakan sesuai. Oh, besok ada badai itu ya. Badai musim panas. Halo, welcome ya. Welcome Butum Kuning, terima kasih minyak. Itu abu-abu level 20. Oh iya kah? Iya bener dong. Melakunya nggak sadar ya. Pagi tumbudum. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Rafira. Baru naik 21, udah susah naiknya kalau udah level
20-an ya. Yang penting nama udah terbang-terbang. Nah, iya benar. Padahal aku udah punya rumah kaca, kenapa nggak terbuka ya? Nggak terbuka semua, semua tanamannya. Kombucha. Belum ya, pencariannya dikit lagi nih naik level. Halo semua, halo Kak Sherly. Di absen salah satu langsung ngemil-ngemil ini ya. Ntar aku cek ini lagi ya, serangga sama ini udah, cuman aku nggak kelihatan yang udah disumbangin apa belum ya di sini. Oh, ngangkat ucap belum aku sumbangin ya. Laba-laba serigala. Bentar, suaranya nggak ada suaranya ya.
Ini laut ikannya udah semua ya, kelihatan nyaris serangga aja. Tapi nggak ada yang ngat hijau. Nggak sempat sampai ya. Makan apa itu Kak Sherly? Pisang keju ya, yang tak turu. Oke, putung kuning. Selamat tidur, putung kuning. Beli cemilan ya, cemilan itu ya, pisang keju tadi ketemu ya. Kang Turu biarin. Banyak jam 12. Ini lagu bawaan koral. Lagu ini sih ya, lagu apa namanya? Sebenarnya iya bisa muter otomatis di gamenya, cuman kayak kadang berhenti sendiri lagunya, jadi nggak lagunya nggak muter-muter terus kayak di Harvest Moon. Turu juga, nah itu ikut-ikutan tiara. Sahur, sahur, hobi. Halo, welcome ya. Kasih adminnya Bang Hobi. Waalaikumsalam Bang Hobi. Mari turun berjamaah. Nah. Thank you.
tetap live itu Bang Hobi walaupun puasa dia. Live terus Bang Hobi itu. Tolong biarkan aku lewat, kata Joko ya, karena kita berdiri di depan pintu. Peningkatan rumah, coba rumah level 4 aku perlu apa sih? Kayu keras, batu, koinnya 120.000 ya, batang emas 10. Gamenya bisa dimainin iOS nggak Bang? Oh ini gamenya game PC ya, it's me. Jadi bisa dimaininnya di PC, PS5 sama Xbox. Belum bisa di Android, iOS belum bisa ya. Kalau di laptop bisa, di laptop bisa ya. Ini aku mainnya dari laptop ini. Tapi downloadnya dari Steam ya. Bisa jeblok. Kita ke hutan dulu, ini tengah hutan. Berbayar, iya gamenya harus beli sih dari Steam. Harganya sekitar 280 ribuan ya kalau dari Steam. Inventaris penuh ya. Ini buang aja lah biji perunggu ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Rafira. Wih, makasih ya, makasih. Buruan beli sebelum naik harganya. Nah, wih, bener. Karena ya, makasih. Infonya nanti sekitar bulan April itu bakal ada update. Nah, di update itu bakal bisa main multiplayer. Tapi harganya bakal naik 2 kali lipat. Makasih. Makasih. Terima kasih yang udah follow.
Jadi tiap update berikutnya itu bakal ditambahin fitur multiplayer ya. Kita bisa main online. Oke, balik dulu deh. Ngapain dia nunggu di depan sini ya, si tadi itu yang bawa apa, cekop ya, bawa cekop tadi, ditungguin di depan. Mangganya aku simpen, ini lumayan buat umpan ya. Tapi umpannya nggak pakai serangga lagi ya, pakai ikan kecil sekarang. Yang mau saldo dana waktu Karawitia. Kalau ngemil Pak RT enak, pisang keju mari. Kak Cherly mau ngemil-ngemil terus ini ya. Mulai pada 6 lagi ya ini mereka. Muat deh, udah nggak apa-apa lah itu. Gula, tepung terigu, aku ternyata butuh sirup ternyata ya, sirup itu dari tebu. Nah sementara aku udah nggak punya tebu di sini. Lagi bersih-bersih si Suki itu ya. Dia lagi benerin apa itu, meja, lemari. Ya sih banyak banget kamarnya, namanya penginapan di sini ya.
Kok nggak ada pintunya, Bang? Iya, kayak FF. Bener sih ya, nggak ada pintunya. Penginapannya nggak ada pintunya. Tapi ini kayak benar-benar open world, jadi masuk ke, cuman bedanya masuk ke rumah itu di ruangan baru, cuman setelah di ruangan rumahnya jadi luas banget gitu. Nggak perlu masuk-masuk lagi. Welcome Bang Hero, terima kasih adminnya. Welcome Bang Hero. Ntar kena serang. Serang apa? FF maksudnya. Ini temunya aku ambil. Wajib kematian. Emang Budung Kuning main FF untuk Budung Kuning. Aku nyari Kalposmium dulu deh ya. Sudah disimulasikan ya, bintang laut, bunga matahari. Cuman ini sih ya, apa, hewan-hewan laut ya, ini aku yang nggak ngerti. Ya, karena nggak bisa dilihat dari komputer. Makasih Bang Hero. Iya, bisa jadi mermaid ini ya. Jadi kalau udah menyelesaikan misi yang membersihkan lautan atau memulihkan karang, nanti bisa jadi mermaid nanti. Nah, ini ada Bang Hero, ini sepuh Coral Island ini. Inventaris penuh, lupa sehingga aku jual dulu ya. Cuman sampah di lautnya ini muncul terus ya. Walaupun aku emang butuh sampah juga sih ya. Karena sampahnya bisa dibuat kepingan. Nah, kepingan itu dipakai terus ternyata.
udang harlequin. Iya, teh korun tuh. Dua orang napal. Kasihan yang itu slow hand nanti. Ada ikan hiu ternyata di sini. Halo Kak Novita, selamat pagi Kak Novita. Kan bagaimana sih mau menang di Harvest Festival lawan sama itu Mas Bobby? Nah, coba masih ada Bang Hiro nggak di sini? Kayaknya dibawa pakai apa namanya? Penuhin 7 jenis semua kualitas osmium. Nah itu ya, kualitas osmium semuanya. Jadi produk hewan, produk produk pertaniannya semua osmium kualitasnya. Apa itu yang bergerak itu hewan laut. Jadi yang penting kualitasnya osmium ya Bang Hiro ya. Atau harganya juga ngaruh, harga tanamannya. Harga yang kita pakai itu ngaruh juga nggak Bang Hiro? Osmium sama jenis langka. Oh, harus langka juga berarti ya. Udang harlequin. Udah 82 sih aku. Kayak bulu merak atau bola lama, telur puyuh. Oke deh. Aku udah punya sih itu ya. Udah bisa. Apalagi telur puyuhnya yang besar ya. Telur puyuh besar, bola lama. Bola lamanya kalau dijadiin apa namanya benang itu sama aja ya. Oke, pulang ya ini. Yang penting artisannya juga osmium. Oke deh, artisannya juga osmium. Tapi kalau produk awalnya osmium, artisannya tetap osmium kan ya itu? Atau bisa berubah sih? Thank you.
Tergantung bahannya, kalau osmium jadinya juga oke deh. Karena kalau artisan kan jadinya makin mahal, makin langka juga kan pasti. Jadi artisan mungkin lebih banyak uangnya ya. Bintang laut, bunga matahari. Tunggu bulan besok bisa mabar, Bang. Oh, bulan besok jadinya. Jadinya nggak April ya, tapi Maret ya. Wih, cepet banget. Lebih cepet ternyata ya. Aku pengen duetin video VT cosplay anime deh, tapi nanti aja. Di Kak Novita ini cosplay kan, Kak Novita cosplayer ternyata ya. Nah ini aku punya bulu besar osmium ini ya, bulu merak, biji kopi osmium, udah aku simpenin, kaval putih osmium, udah aku simpenin duluan ya. Kece naganya, wih, itu dari Bang Hiro itu ya naganya. Terima kasih Bang Hiro. Lukis aku dong Kak, wih. Hidung kuning ini ketikutan. Yang ngasih naga juga Mas Kece. Nah sudah selesai ya lain. Kunci mendimun. Besok juga mau ada peliharaan lumba-lumba, nunggu update aja. Makin banyak peliharaannya, lumba-lumba ditaruh di kolam berarti ya. Kemarin udah ada update lumayan sih ya, update kecil kemarin. Berarti itu buat persiapan update besarnya ya. Di rumah laut, oh ada rumah laut juga. Rumah laut itu yang di sini ya berarti ya, villa yang ditinggalkan ini bukan? Oh iya benar-benar. Oh maksudnya rumah yang di ini ya, di kerajaan Tuyung ini ya. Oh di situ lumba-lumbanya. Oke deh. Ngerti. Lupa aku nggak pernah tidur di situ. Aku lupa jadinya ya. Welcome ya. Welcome Kak Sel. Terima kasih adminnya. Pencariannya level 8, akhirnya press minyaknya juga udah kebuka ya.
Mesin presnya udah kebuka akhirnya. Ada bad day ya hari ini. Ternak hiu bang, biar cepet duitnya. Aku ternaknya itu ini sih hiu apa namanya, hiu raja ampat. Hiu putihnya cuma dapat satu aku. Besok deh ya kalau cerah mancing hiu putih lagi. Ini kepingan mahal banget, kepingannya 30 ya. Kaca, batang emas, kayu pas. Satu tuh bisa diternak. Iya. Oh, udah aku sumbangin dulu sih ke museum ya. Udah aku sumbangin ke museum dulu. Bener sih ya, sebenarnya diternak dulu. Ya, datangnya kalau cerah aja itu hiunya. Udah aku sumbangin ke museum. Ikan batfish polkadot ini aku belum dapat ya. Itu satu aja ya, satu hiu putih sama hiu martil mahal. Oh, berarti kalau hiu raja ampatnya nggak terlalu ya. Ini badai ternyata ya, goyang-goyang tanamannya. Ini rapel laba aku belum dapat. Hiu putih sama hiu martil, oke deh. Kita nyari hiu putih aja nanti ya, tanggal 9. Karena kalau hujan badai gini nggak ada hiunya. Ini Harvest Moon X Naruto ya bang, bukan. Ini Harvest Moon tapi versi buatan orang Indo. Jadi namanya Coral Island, ini Nicolaus. Ini belum ada ya. Bentar aku cek dulu di sini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Black Coffee. Kenapa tuh Budum? Oh, ternyata bukan hiu raja ampat yang aku taruh sini. Sturgeon yang aku taruh sini. Oh, korunnya ya. Aku yang telat malah dapat 3. Pakai ini aja deh ya. Halo, welcome ya. Halo Cil, terima kasih adminnya. Yang sabar ya, Budung Kuning.
Udah nebang hardwood di kerajaan kera, udah tebang. Udah aku tebang, cuman udah muncul lagi sih kayaknya sekarang. Hardwoodku udah 800 itu hardwoodnya. Jadi aku naikin ini apa namanya? Oh ini udah ya. Naikin level pencariannya, nebang itu pohon-pohon. Semua pohonnya aku tebangin. Mendekatkan kecepatan sprint. Meningkatkan harga jual semua barang hasil pencarian. Yang mana ya? Sprint apa pencarian? Inilah ya, harga jual. Kalau ada greenhouse banyakin kaktus bang, tambang duit. Oke deh bang Hiro, kaktus tapi musimnya musim fall kan ya, musim gugur, jadi aku belum bisa. Jadi di sini walaupun udah punya greenhouse, aku nggak bisa beli selain musimnya ya. Kalau ditanam di greenhouse, iya cuman dijualnya kita beli bibitnya nggak bisa itu ya, nggak bisa semua musim bibit yang dijual, cuman ada ya bibitnya. Aku kelewat soalnya tebunya aku jual semua tebu. Ternyata aku butuh sirup buat masak. Masak apa kemarin itu ya? Butuh sirup ternyata ya. Pagi seniman pawon gitu ya, seniman pawon. Naikin aja skill yang ninggalin benih setelah panen. Kayaknya aku udah sih ya. Ini ya kesempatan untuk meninggalkan benih. Berarti ini satu ini harus beli di tempat apa namanya, balai kota ya. Satu masih ada satu lagi. Enjoy your life, nah. Mantap, terima kasih Bang Hiro. Kita beli ini di tempat balai kota, belinya di sebelah mana ya? Lupa ini. Nah ini ya, beli ramuan pertani, ramuan peternak. Jadi aku beli satu-satu nih, diserang banyak orang. Kenapa tuh emang? Kenapa ini seniman pawon? Aku makan satu-satu deh ya. Pertarungan nantilah, pertarungan dulu deh. Kalau memancing ya. Ada banyak yang salah paham, dikira istriku sibuk. Oh, waduh. Makanya belum level 10 ya. Mataran untuk
makanan hewan tetap diisi. Ini udah nggak perlu sih ya, karena aku udah bisa gampang nyari kayu keras. Pulihkan sebagian dari kehilangan kesehatan saat menyerang musuh. Nah, bulan ya Bang Pan mau subuhan, semoga live-nya rame terus. Amin. Terima kasih banyak Bang Hiro udah mampir. Terima kasih udah ditutorin. Jadi konflik. Itu siapa itu yang salah itu waktu? Terima kasih Bang Hiro. Aku juga sholat dulu deh ya, lupa ini. Bentar, aku sholat dulu deh. Agak lambat soalnya kayaknya subuhnya ya. Halo, welcome ya.
Suaranya hilang. Bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya banyak banget nyamuk di sini karena cuacanya panas. Nyamuknya jadi semakin banyak. Terus setelah kembali, selamat menonton. Terima kasih Black Cafe. Lanjut tidur lagi dong. Ya ketahuan waktu. Ini yang mau lanjut tidur lagi Black Cafe apa Tiara ini? Jarang turu, aduh yang benar. Ya mau habis semua ini ya. Bahan fermentasi ternyata butuh batang osmium juga ya. Berarti aku perlu buat ini lagi deh ya. Buat tunggu pembakaran lagi. Mesin untuk membuat batang logam. Sekarang kita cari logamnya osmium. Nah, kita nyari Eva dulu. Seru banget bang, kenapa tuh aja jeruk?
Bentar nih aku menyelam aja kali ya. Bingung aku ini antara menyelam atau bagus-bagus tempatnya. Iya, kalau di sini bagus-bagus tempatnya emang. Aku bersihin sampah dulu deh ya. Luas, tempatnya luas, terus bagus-bagus. Asik jadi duyung. Karena aku mau nyari sampah sama kepingan ini. Ternyata aku butuh banyak kepingan. Dibales itu nge-share-nya ke orang yang udah ada di dalam memang diarahin. Bentar, jangan di sini deh nyarinya. Rp2.50 aja. Orang aku aja di share padahal aku yang live kan. Di sharenya ke aku sendiri itu. Coba aku pakai skill di sini. Kenapa kentama mulut dah? Thank you.
Waduh. Di sini tempat nyari sampah, nyari artefak, sama nyari ini apa namanya, fosil ya. Dapat 200 sudah ini sampahnya. Nggak tidur, nah belum ada yang ngantiin shiftnya itu, jadi belum tidur ya. Berapa kelp sih? Oh, ternyata di dalam laut di sini pun bisa dapat kelp osmium ya. Berapa ini 300 sampahnya? Balik deh ya. Kita keluar, kita pulang dulu, kita pecah-pecahin peti.
Apalagi nih ya. Udah semua ya, kembangan peralatan udah semua. Tingkatan kualitas juga udah semua. Zoom dulu. Koleksi dinosaurus kurang 10 lagi ya. Cuma 10 lagi itu apa nih? Koleksi serangga, koleksi ikan, koleksi hiu. Ini tengkorak mamut 600 ini. Aku bisa upgrade alat nih. Halo, welcome. Tetap emas. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Halo Kak Finaki, telat bangun kah? Salah emot. Tadi ngecas HP udah dari tadi. Gak apa-apa, yang penting gak telat bangun ya. Woi Rafael, kita dapat surat dari mama papa. Ini kakak beradik ya Rafael. Rafael sama Pablo. Kalau telat banget penting izin sekolah sekali ya. Jadi pada repot semuanya ya. Emang gitu ya, kalau mamanya telat bangun, anak-anaknya telat juga ya. Jadi semua telat.
kayak aku dulu walaupun sebenarnya pagi-pagi itu udah bangun, cuman kalau ibuku belum bangunin aku nggak bangun, walaupun sebenarnya udah melek itu, tapi tetap di kasur aja. Itu dulu itu ya. Ketahuan. Aduh. Dapat eventnya Rafael ya sekarang ya. Ini mau tidur, nah udah datang Kak Finaki baru mau tidur, ini beli kafe. Kita pin tapak dulu atau cangkul emas dulu ya. Ini dulu deh ya. Kita tingkatkan emas dulu semua. Artefaknya beda-beda lagi ini. Museum dulu. Sendal perak. Koleksi artefak kurang berapa lagi nih? Artefak lawas ini dari mana itu? Oh, sampai jam 18. Kita balik lagi ke tanah kayu. Balik lagi ke rumah dulu deh. Entarnya harganya mahal, aku simpan dulu. Bang Pan, cara banyak uang pas awal main gimana ya? Emang agak susah, aku juga susah sih kemarin pas awal main. Cuman kata Bang Hero itu nanam lobak ya, nanam lobak Kak Manti.
Jadi banyak-banyak nanam lobak, terus lautnya di cepet-cepet dibersihin laut, karena kalau kita bersihin sampah kan kadang kita dapat peti-peti ini. Nah di dalam peti itu ada kayak kadang ada artefak, ada apa perhiasan gitu. Nah artefaknya itu setelah disumbangin di museum dijual aja. Nah itu dapat deh banyak duit itu dari artefak itu. Jadi antara sering-sering menyelam di laut sama nanam gitu sih Kak Mansuy. Udah main kah ini Kak Mansuy? Batik Saul model kota. Ini kayak miniatur kota gitu berarti. Dapat yang udah semua sih ya. Salah, harusnya aku museum dulu. Semua ya. Kalau udah semua berarti aku upgrade dulu deh. Jadi sa raksasa. Susah nyari uangnya, berarti yang diupgrade aritnya. Iya bener, yang diupgrade aritnya dulu. Nah ini aku udah level tertinggi nih osmium aritnya. Terus ini di sini udah bisa dinaikin ya. Mana ini yang mahal? Sama 20 ya. Kurang. Apa kamu di sini dengan buah-buahan manusia tak buah tak bantu. Tak buah tak bantu. Jadi kita harus ngasih buah dulu baru mereka mau bantu ya. Jadi fokus ke laut, yang kedua fokus ke gua. Udah itu dulu sih Kak Manti kalau awal-awal main itu.
sama sesajennya. Jadi sesajennya itu yang sesuai musimnya. Aku buat kepingan karena ternyata perlu banget kepingan ini ya. Buat mesin press satu aja lah. Ada ini ya, Rose Quartz Serenity. Kalau di dalam gudang aja ini tes minyaknya. Digunakan untuk membuat semua jenis minyak. Apa aja sih ya yang bisa dijadikan minyak ya? Kalau aku taruh sini dia otomatis nggak ya? Pagi, pagi Kak Dina Aulia. Ini ternyata aku travel putih punya banyak ya. Oh, bukan di sini. Mengubah travel almond, zaitun, dan canola. Almond, zaitun, travel. Wah, aku punya travel. Ternyata nggak, bukan biji kopi ya. Kalau biji kopi, jadi pakai apa ya biji kopi?
punya planning. Aku ambilin pagarnya gitu. Ternyata ini pakai energi juga. Mancing di sini deh, karena aku nyari ikan kecil buat dapetin umpan ya. Jadi di sini ikan kecil bisa diubah jadi umpan besar. Tapi nggak usah pakai umpan gitu ini. Dapat sampah lagi. Sampah terus. Nah, dapat udangnya, aku simpen udangnya. Halo, welcome ya. Halo Kak Triananda, welcome Kak Triananda. Pasti halo and bye. Bye, malah langsung bye.
Welcome Kak Tria. Ikan lele, ikan lele ukurannya 100 meter, 100 senti. Kemarin aku nyari udang nggak dapat-dapat, ini dapat udang terus. Oh, ikan lele ukurannya gede ternyata ya. Ini gue nonton di Iat, seru bang, lebih gede di iPad ya. Wih, makasih ya Bijero. Lebih gede, lebih jelas gambarnya berarti ya. Tegang terus malah ini ya. Udangnya aku simpan di kulkas karena aku buat masak ini udangnya. Apalagi ya masaknya apa ya yang pakai udang itu, patai. Lemon ya, aku nggak punya lemon. Pertanian. Dan harganya 600. Semoga cerah kita mancing hiu hari ini. Kalau hari ini cerah kita mancing hiu ya. Hujan. Karena aku nggak lihat lamaran cuaca. Cerah. Besok cerah. Mawarnya ngebak lagi ini. Gardenia itu artinya kaca piring ya.
Gimana cara belinya? Harus diklik ini sih ya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Bi, terima kasih adminnya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi. Makasih ya, makasih. Nah, Kak Finaki biasanya itu sih dia AFK. Apa namanya, ditinggal beres-beres. Terima kasih Kak Bi. Wih, ini aku bisa. Makasih ya, makasih. Oh, bisa replika ya. Makasih Kak Sherly. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Bil. Lagi siap-siap juga ini Kak Bil ya, mau berangkat kerja ini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Oh, dia otomatis juga ini ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Pakai yang di samping ini dapat otomatis juga barel fermentasi. Coba barelnya di sini. Makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Bi. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Baik lagi, kenapa tuh Kak Tria? Aduh Kak Tria. Oh, di sini masuk juga ya. Pada tidur di sini ya, Kak Tria. Jadi sepi. Nah, bol besar, susu kambing besar. Wih, makasih ya, makasih. Makasih banyak Kak Bi. Udah pada bangun kayaknya. Mulai pada bangun ini. Mancing di sini ya. Bentar aku nyari ini, apakah ada serangga yang belum aku dapat ya?
Gak ada ternyata. Ada ngengat Polyphemus sama ngengat Lucia ya. Cuma dua-duanya gak ada hari ini. Bang, bang, kenapa Kak Tria? Manggil aja pasti. Kita mancing aja deh di sini. Gak jadi. Jadi lagi. Udah tahun berapa Kak Tria itu main FOMT? Udah ngeliat lagi aku. Musimnya musim apa Kak Tria? Autumn, oh musim fall ya, bentar lagi winter berarti ya. Udah hafal berarti ya itu, udah hafal mapnya. Wih, ya. Makasih ya, makasih. Makasih Kak Abi. Ini Kak Abi nggak komen, gif-gif terus ini. Makasih banyak Kak Abi. Tahu-tahu aja bang, wis. Wih, makasih ya, makasih. Makasih banyak Kak Abi. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Ayo siapa yang ditinggal pas cerita horor? Nah siapa tuh? Bang Bobby cerita horor tadi malam ya? Kabur. Cerita apa tuh? Ini emang Bang Bobby banyak horornya. Semalam nge-live juga. Oh enggak, aku udah enggak nge-live malam lagi. Soalnya ini masih sibuk di kantor aku tadi. Sampai kos aja jam 9 malam. Sampai tanggal 1 kalau enggak salah ya. Pulang malam terus ini aku. Halo Bang Arnold, yang baik hati dan ramah. Welcome Bang Arnold. Ini Bang Hobi sama Bang Arnold ini yang live malam-malam ini. Kerja lembur untuk calon istri. Bis Arnold. Kerjanya mulai jam berapa? Kerjanya jam 8. Kerjanya mulai jam 8. So bagus nih. Kayaknya bener Gus itu Bang Hobi kayaknya. Cara istri yang keberapa? Satu lah Bang Arnold. Aduh, ini Bang Arnold. Ditinggal terus waktu. Tinggal voice dong.
Gak mau lagi. Nah, apalagi Bang Obi itu ceritanya serem-serem Bang Obi. Nah itu Kak Bi mau ikut Discordnya itu. Ini grup Discordnya punyanya Bang Arnold sih Kak Bi. Grup Discordku sepi. Gak pernah ada apa-apa di grup Discordku. Jadi aku joinnya grup Discordnya Bang Arnold ini yang sering. Nama Discordnya Sekte Sliding Gundul itu Kak Bi. Sektenya Bang Arnold itu. Bang ada dia, aku mau salting dulu. Aduh. Nah itu Bang Arnold, ada yang mau join itu Bang Arnold. Batpis Polkadot akhirnya dapat. Tes kegilaan dulu. Waduh. Asal jangan ketularan ya join di situ ya Kak Bi. Banyak ginseng di sini. Grup DC kemarin sempat main Hearthstone. Oh, grup DC Hearthstone ya. Kasian itu, mana harus bangun pagi-pagi, harus bangun pertama itu Kak Senaki. Disuruh join Discord malam-malam. Waduh, pengarap ini. Aku bangun kolam ikan lagi kali ya. Kolam ikannya aku buat tiga. Buat tiga hiu yang berbeda. Nah itu ya, kalau mau join cek bio Bang Hobi itu. Kak Bi. Di live orang berisik, di live sendiri kalah. Nah itu, ini malah nemu grup. Waduh, nemu temennya ini Kak Bi. Awas dikombalin sama Bang Arnold nanti ya. Thank you.
Tambah teman setting. Waduh. Itu rame sihnya kalau di situ Kak Bi, banyak streamer-streamer lain juga di situ. Teh info korun ya, telat. Telat Kak Rose. Atau jangan-jangan Kak Rose ini yang mau ngasih korun. Orang yang ngasih korun udah tidur kayaknya ini. Itu sekte sliding terorganisasi dengan baik ketuanya. Sekarang Bang Hobi wakilnya, waduh wakilnya. Kan masih Bang Arnold sama Bang Hobi itu ketuanya itu. Yang bukannya ada Kak Rose di situ. Dan ada Kak Rose juga di situ. Lo emang iya ya, waduh. Dia sendiri lupa ya. Kantung racun. Jadi pada ditinggal tidur sendiri. Kayak Kak Tria kayaknya itu ya. Udah diputerin lagu Lingsir Wengi, ditinggal sendirian lagi. Ikut puasa, aku nggak puasa. Nggak puasa hari ini. Benar jam 23 berarti di Kak Tria jam 12 itu. Karena Kak Tria itu Kalimantan ya. Nggak tidur pun. Nah ini baru bangun ini satu ini. Baru rame baru bangun ya. Oh dari tadi bangun, kirain tidur. Fitness sehat dong kalau fitness.
salah. Kenapa Kak Rose? Manggil aja ini. Tak apa, manggil J. Awok-awok. Berapa ini asmiumku? 45 ya. Parah komen tuh, Bang Pan kok tambah ganteng dotor dong, waduh. Bahaya kalau Bang Arnold nanti nambah istri 10 nanti ya Bang Arnold ya. Jadi Bang An sakit hati, ini Kak Aros malas-manasin ini. Memang bagian malas-manasin ini Kak Aros ini. Kita ada life steal-nya, jadi walaupun dia monsternya nyerang kita, darahnya balik lagi ya. Full terus ini. Menyala bangku. Rit-rit. Kan itu Bang Arnold kalau yang kayak gitu, kalau aku enggak lah ya. Di Bang Arnold ada villa Bang Arnold di Malang ya. Gratis 30 hari enggak dikasihan dong itu. Jadi sebulan enggak dapat apa-apa nanti. Dapat hikmahnya doang lah. Ini lantai berapa ya? Kalian gak adus kah ya, mambu? Emang Kak Tria udah? OTW sama aja berarti. Thank you.
pamit berangkat kerja. Oke Kak Bi, hati-hati di jalan, semangat kerjanya Kak Bi. Terima kasih udah mampir. Kak lebah semangat kerjanya. Bener sih Kak lebah. Nah ini nyariin lagi tadi ada orangnya, bingung salting. Kita adu pukul sama ini ya, troll, tapi kalah sih, mati aku. Oke Bang Ubi, hati-hati Bang Ubi. Kenapa Kak Tria nggak jadi pamit? Ada koron nggak jadi pamit ya? Waduh. Karena pamit lah yang mau pamit tadi. Ada korun gak jadi pamit. Kebetulan asupan tiwar. Kalau penyerang monster pakai sabit gimana? Balik dulu ya.
Bapak nggak usah ikutan retri. Kosong. Halo. Lalu Kak Winaki dapat itu 3. Atau ngebug kali ya? Kenapa tuh? Bang, pagi-pagi enak makan cabai tahu. Nggak suka pedes Kak Ros. Ya wes bye. Nah, wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih Kak Ros. Nah, itu dikasih cabe dong. Wih, makasih ya, makasih. Beneran dikasih cabe. Ngapain ini ya? Sumbang spot. Oh, ini ikannya belum aku sumbangin ya. Halo, welcome ya. Nanti mau aku kasih cabai ke Bang An, cabai-cabai. Malah seneng gitu. Makasih Bang Aruna udah adminnya. Gara-gara Bang Arnold jadi telat buka kan nggak dapet. Aku buat peti otomatis lagi. Mau lari pagi, oke, Bang Arnold. Semoga tambah ganteng, amin. Terima kasih, Bang Arnold. Hati-hati di jalan, Bang Arnold. Jangan percaya, Bang. Jangan percaya dia lari ya. Ya semua ya tidur lah ya. Kasih spek
Semoga lo kasih spek. Lari di tempat malingan, Pak. Masih 5 ya, bisa menang nggak ya di festival hewan ini? 2 hari lagi festival hewan sih, besok paling ini ya festival hewan. Tapi udah jam segini ya. Hewan apa bang? Semua. Jadi ada sapi, ada ayam, bareng-bareng semua festivalnya di sini. Pasti jam 5 nggak tuh? Nggak, di mana tuh jam 5 tuh? Ntar aku coba nyari mancing hiu putih dulu deh di sini ya. Misi jam 5. Apa itu kerja nge-live lah. Kita tunggu jam 6:30 sambil nyari ikan hiu putih. Nah itu korunnya tuh belum ada yang buka tuh. Kurang berapa ini, 4 pemenang lagi nih. Ya, pagi-pagi enaknya makan tahu tempe. Tahu tempe. Berapa kali selalu zong? Wih, makasih ya, makasih. Wah, makasih Kak Rose ini. Tahu tempenya dikasih. Tadi cabenya udah habis baru dapat tahu tempenya dong. Harusnya tahu tempe sambil makan cabe gitu kan. Walaupun aku nggak suka petis. Ini nggak ada yang mau korun lagi nih. Masih 3 yang ambil. Syukurin aja bang, iya. Alhamdulillah. Yang penting bisa makan, iya sih benar. Kenapa nggak mau ikutan DC Voice? Maksudnya gimana Bang Arno? Ini si Zarah dia tinggalnya di dalam kapal ya. Terima kasih Chandra Saputra. Di situ yang malam-malam itu Bang Arnold. Lalu Zong luar biasa. Ya udah deh. Udah jam 6:30 lebih ya. Oh gitu lagi sering. Oh iya. Gak tamat-tamat Bang. Iya ini Coral Island kayaknya nggak ada tamatnya bang.
Waduh. Welcome Bang Iki. Udah jam 6:30 ya. Bentar aku bukain korun dulu apakah masih ada. Jong. Oke deh, ya udah sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah give, yang udah bantu tap-tap. Terima kasih banyak semuanya. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Waduh, besok lagi ya Bang Iki. Terima kasih udah mampir Bang Iki. Timit lagi. Bye-bye semuanya. Selamat beraktivitas ya.